Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kita masih dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, badan yang sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sebagai manusia tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan kita memperbanyak bersyukur, Allah akan menambahkan rahmatnya, Allah akan menambahkan rezekinya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salam beserta salawat tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas perjuangan, kerja keras, beliaulah agama Islam rahmatalil alamin bisa tegak di atas muka bumi ini. Alhamdulillah, melalui video singkat kali ini, saya pribadi ingin membahas tentang bab yang berikutnya. Kemarin kita sudah mengulas tentang hukum membaca Al-Quran dengan tajwid. Pada pertemuan yang berikutnya atau pertemuan yang kedua ini, saya ingin membahas tentang tempat-tempat keluar huruf. Ya. Jadi, kalau kita melihat bahwa huruf itu mempunyai tempat keluarnya masing-masing. Dan kalau kita melihat perkataan Al-Imam Ibnu Jazari di dalam syair beliau, bab yang kedua tentang bab makhorijul huruf, bahwa tempat-tempat keluar huruf hijaiyah itu ada 17. Nah, ini adalah salah satu pendapat atau pendapat yang dipilih oleh para ulama, bahwa tempat keluar huruf hijaiyah, sekali lagi saya ingatkan, sekali lagi saya ulangi, bahwa tempat keluar huruf hijaiyah itu ada 17. Seperti yang dijelaskan dalam syair beliau Al-Imam Ibnu Jazari tadi. Nah, dari ke-17 tempat keluar huruf tersebut, dibagikan kelompoknya, dibagi menjadi 5 kelompok. Ada kelompok yang pertama adalah al-jauf atau rongga tenggorokan dan rongga mulut. Yang kedua ada al-halq, yaitu tenggorokan. Kelompok yang ketiga ada al-lisan, lidah. Sedangkan kelompok yang keempat adalah asyafatain, ada 2 bibir, dan yang kelima adalah al-khayshum, ada rongga hidung. Pada pertemuan kali ini, saya ingin mengulas tentang kelompok yang pertama terlebih dahulu, karena memang ini tidak buru-buru, jadi harus pelan-pelan supaya teman-teman semuanya dan juga adik-adik saya yang khususnya yang berada di pendidikan mengenai tentang Al-Quran itu bisa memahami secara baik. Al-Jawf, Al-Jawf itu atau rongga, Al-Jawf itu mencakup rongga tenggorokan dan rongga mulut. Nah, sekali lagi saya ulangi, al-jauf
atau rongga mencakup rongga apa namanya? Rongga tenggorokan dan rongga mulut. Jadi kalau ada yang mengatakan mencakup rongga mulut, mulut saja, kayaknya itu kurang pas. Nah, begitu pula dengan ada yang mengatakan sebagian mencakup rongga tenggorokan saja, saya juga itu kurang pas. Jadi kalau melihat dari matan Al-Imam Ibnu Jazari, al-jauf mencakup rongga tenggorokan dan rongga mulut. Adapun huruf-huruf yang keluar di al-jauf ini adalah huruf-huruf mat. Huruf-huruf mat, nah ini ada tiga, A, Wa, Ya, atau Alif, Wau, Ya. Inilah huruf mat. Nah, setelah kita mengetahui huruf mat ini, biar lebih, apa namanya, lebih rinci, sebab-sebabnya apa terjadi mat? Sebab, apa sebab-sebab terjadi mat di situ? Jadi sebab-sebab terjadi mat adalah ada A sebelumnya berharokat fathah, Wau mati sebelumnya berharokat dhamma, dan Ya mati atau Ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Nah, sekali lagi saya ulang, Alif sebelumnya berharokat fathah, Wau sukun atau Wau mati sebelumnya berharokat dhamma, Ya sukun atau Ya mati sebelumnya berharokat kasroh. Jadi setiap mengucapkan huruf mat, hurufnya awaya tadi, maka keluarnya dari rongga tenggorokan sampai rongga mulut keluar melalui bibir. Ya, jadi memang kalau melihat dari huruf mat ini, makhrajnya memang luas dan bebas dia, karena keluarnya dari rongga tenggorokan sampai melalui rongga mulut langsung keluar bibir. Nah, jadi tidak terhalangi oleh benda apapun, tidak terhalangi oleh sisi tenggorokan maupun sisi lidah. Nah, kalau kita melihat contohnya bagaimana? Nah, ini kita sedikit mencontoh pengucapan huruf mat yang tadi yang kita jelaskan tadi. Contohnya qalu. Nah, qalu. Jadi ketika menyebutkan qalu, di sana ada huruf o yang harokatnya fathah, tapi alifnya itu tidak berharokat atau sukun, maka dibaca qalu. Nah, itu salah satu contoh daripada huruf atau bacaan huruf mat. Jadi suaranya keluar dari pita suara melalui rongga tenggorokan dan melalui rongga mulut sampai keluar ke bibir. Nah, itu makhraj daripada huruf mat. Itu contoh daripada huruf alif. Sedangkan huruf wa. Nah, di sini kalau kita melihat contohnya minuna. Nah, minuna. Nah, jadi kenapa minu? Ya, perlu saya kasih tahu kepada teman-teman semuanya bahwa sempurnanya harokat dhammah itu adalah harus dimonyongkan bibirnya. Bibirnya harus monyong. Nah, itu kalau yang belum monyong bibirnya berarti makhraj dhammahnya itu belum sempurna. Jadi minuna. Nah, jadi minuna. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi suara sama juga keluar dari pita suara melalui tenggorokan atau rongga tenggorokan, rongga mulut sampai ke keluar di bibir. Lantas dengan huruf ya-nya contohnya bagaimana? Fijidiha.
Fi jidiha. Jadi fi jidiha. Jadi ji-nya itu memang keluarnya, sekali lagi saya ulangin, dari, karena memang ji itu termasuk adalah huruf mat, ya-nya, karena memang di situ ada ya mati, sebelumnya berharokat kasro, maka keluarnya di rongga tenggorokan melalui rongga mulut dan keluar ke bibir. Nah, jadi ini makhraj daripada huruf yang keluar di al-jauf. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa huruf mat itu keluar di al-jauf atau mencakup rongga tenggorokan dan rongga mulut. Nah, jadi makhraj sekali lagi huruf ini luas dan tidak terbatas. Jadi tidak terdeteksi dia di mana dia menyentuh ke mana. Jadi dia tidak terdeteksi. Jadi mungkin itu pelajaran yang pertama mengenai tentang makharijul huruf ini. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya, wabil khusus kepada santri Muhammadiyah Boarding School Kampung Sawah. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang makharijul huruf yang keluar di tenggorokan. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa dikomentari di kolom komentar. Nanti insyaallah saya akan menjawabkan lebih jelas lagi karena memang ini cukup terbatas dari segi videonya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini semua dapat bermanfaat buat umat pada umumnya dan buat saya pribadi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.